Masyarakat Sridadi, Kecamatan Muarwulian, melakukan pencegatan terhadap satu unit mobil Uso asal Sawalunto Nilur, Provinsi Sumatera Barat. Nah, bukannya apa-apa nih, masyarakat lakukan hal tersebut karena mobil Uso ini bermuatan batu bara mencapai 25 ton. Nah, sekarang polisi Resort Batanghari melakukan tilang terhadap mobil Uso Nilur. Ya, mana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Rabu sore, warga Sridadi Kabupaten Batanghari mencegat mobil Fuso angkutan batubara asal Sawalunto, Provinsi Sumatera Barat. Angkutan batubara yang membawa muatan lebih mencapai 25 ton ini berasal dari Sawalunto, Provinsi Sumatera Barat. Petugas kepolisian pun saat ini telah melakukan tilang dan mengamankan kendaraan tersebut di Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari. AKP Eko Sudiharsono, Kasat Lantas Polres Batanghari mengatakan, pihaknya mengamankan satu unit kendaraan truk Fuso berisikan batu bara yang dicegat warga di Kelurahan Sridadi. Kendaraan ini diketahui dari Sumatera Barat dengan tujuan Lampung yang melintas di Kabupaten Batanghari. Saat dilakukan pemeriksaan kendaraan tersebut, pihaknya kini telah melakukan penilangan. Hal ini dilakukan karena sopir melanggar jam operasional yang telah diberlakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Kemarin sore mengamankan satu unit kendaraan yang sebelumnya dihentikan oleh warga Sridadi. Setelah dilakukan pengecekan, kendaraan bermuatan batu bara. Untuk kendaraan berasal dari daerah Sawalunto Padang dengan tujuan Lampung. Dia melintas di wilayah Batanghari. Apa pelanggaran yang kita dapatkan, Pak? Untuk pelanggaran terkait jam operasional melintas di wilayah Batanghari. Untuk kendaraan sendiri ini, Pak, untuk jenisnya seperti apa nih, Pak? Untuk kendaraan truk Fuso berwarna putih. Untuk hasil pengecekan dari surat jalan lengkap dan muatannya ada 25 ton. Apa penindakan yang kita berikan kepada? Untuk penindakan kami laksanakan penilangan barang bukti, untuk selanjutnya kami ajukan untuk proses sidang. Sementara itu, kendaraan tersebut saat ini juga telah dilakukan pengamanan oleh pihak kepolisian yang nantinya akan dijadikan barang bukti dan kini telah diajukan untuk disidangkan. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.